Hai. Minuman itu haram. Karena merusak pikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Na 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 na, itulah perangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan. Kenapa berjudi itu haram? Karena merusak keuangan. Kenapa mencuri juga haram? Karena itu merugikan orang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharapkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Na 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 na, itulah perangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan. Biasanya sudah biasa, setiap orang akan merugikan. Sepintas lalu menguntungkan. Biasanya sudah biasa, setiap yang akan menyesatkan. Sepintas lalu menyenangkan. Begitu caranya setan menggoda kita. Dihiasi dosa-dosa dengan bunga-bunga dunia. Kenapa minuman itu haram? Karena merusakkan pikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Na na na
na-na-na-na-na-na-na-na. Itulah perangkap setan umpannya. Ia bermacam-macam kesenangan. Pa-pa-pa, kenapa, ay kenapa berjudi itu haram? Karena merusak keuangan. Kenapa mencuri juga haram? Karena itu merugikan orang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Na 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 na, itulah perangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan. Thank you. Thank you. Bye.